Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan penyepraian terhadap padi saya lur, padi varietas lani, siem lani, atau orang bilang granit. Untuk usianya saya lupa lur, pokoknya usia tanamnya itu puasa sebelum puasa 3 hari lur. Oke lur, langsung saja kita lihat apa saja yang saya gunakan lur. Ini untuk spray walang sangit lur, saya menggunakan Lanet bahan aktif Metomil 40 SP lur, dengan spontan bahan aktif Dimepo. Ini Ultimate ini tidak disarankan ya lur, karena ini sangat keras obatnya lur. Kalau padi itu di bawahnya ada ikannya lur, nyemprot pakai ini ikannya mati lur. Berhubung sawah saya nggak ada ikannya, jadi saya beranikan untuk memakai ini lur, Ultimate 2 bahan aktif lur. Bahan aktif yang pertama klorpiripos 500 gram per liter, dan bahan aktif yang kedua sipermetrin 50 gram per liter lur. Ini nanti dosisnya 15 hingga 20 mili per liter lur. Dan yang paling terakhir ini adalah agrister perekat penembus perata lur. Barang ini banyak lur persamaannya, tapi ini yang paling murah lur, 20.000 seliter. Pokoknya usahakan pakai perekat lur kalau musimnya kayak gini lur, mendung. Enggak mendung pun juga bagus lur untuk menembus ke pori-pori hama yang sulit ditembus itu lur. Kalau pakai ini ya insya Allah tembus lur. Langsung saja lur kita mix. Ini antrakol lur, mencegah jamur. Sebenarnya ini biasanya dipakai kalau usia apa itu lur, masa pertumbuhan lur, masa pembentukan anak padi itu lur. Tapi berhubung padi saya itu cenderung tahan terhadap jamur, jadi saya tetap pakai ini lur, meskipun sudah hampir panen. Ya daripada nggak ada fungisidanya lur, jaga-jaga lah. Itu masalahnya, ini juga bisa mencegah bercak daun itu lur, busuk batang itu lur. Untuk mix pestisida ya lur, biasakan itu kita melihat kode yang di sininya lur. Misalnya ini antrakol 70 WP. WP itu berarti saya lupa lur. Pokoknya berbentuk tepung itu didulukan kalau bisa lur. Kita kasih 2 sendok lur. Lanet juga berbentuk tepung didulukan lur. Kita
kita kasih sesendok rata jalur, nggak usah punjung-punjung. Terus ini kode, ini EC itu lur, dia kalau dicampurkan ke air sebenarnya ini putih apa bening lur, nanti kalau dicampurkan ke air itu jadi putih susu lur. Ini sama, ini beda lur, ini SL, kalau ini EC, jadi didulukan yang EC lur. Ultimate kita kasih 20 mili biar walang sangitnya kelenger langsung lur. Untuk spontan kita kasih 25 mili lur, satu tutup ini 25. Dan yang paling terakhir perekat kita kasih 20 mili. Lur, kita jalan ke tempat padi yang mau disprei. Sudah senja lur. Sebenarnya mau berangkat dari tadi lur. Ini lur padinya yang mau disprei lur. Kalau di sebelahnya ini padi varietas ketan lur, sudah mulai jebul juga. Ini tikus nggak suka ini lur, padi varietas ini lur. Insya Allah mudah-mudahan tidak suka.
Masalahnya ini yang ketan kemarin diserang, yang padi varietas ranto yang di sana itu juga diserang. Ini alhamdulillah dilewati, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inilah enaknya, Lur, kalau nyepre menggunakan sprayer elektrik, Lur. Bisa sambil ngamera tanpa ngompa. Ya, Lur. Ini sebenarnya telat ini, Lur, nyepre-nya, Lur. Kita lihat yang sudah keserang walang sangit, Lur. Kita fokuskan kameranya, Lur. Ini, Lur, hitam, bintik hitam ini, Lur. Walang sangit ini, Lur. Kemarin mau nyepre hujan terus, Lur. Kita lihat walang sangitnya. Banyak tadi, Lur, terbangan, Lur. Oke lah, Lur, saya matikan dulu kameranya, Lur. Saya mau cepat-cepat ini karena sudah senja, mau maghrib. Oke, Lur, kita sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.